Anak-anak adalah masa depan bangsa. Sebagai penerus kita, sudah sepatutnya mereka dilindungi, disayangi, dan dituntun dengan penuh kasih. Tetapi, anak-anak tidak pernah aman dari bahaya. Salah satu bahaya yang mengintai anak adalah pelaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada anak sering kita kaitkan dengan pedofilia. Tapi, sebenarnya apa itu pedofilia? Dan mengapa seseorang bisa menderita pedofilia? Simak jawabannya melalui video ini. Pedofilia didefinisikan secara klinis sebagai ketertarikan seksual yang kuat dan berulang kepada anak-anak pra-remaja atau yang berusia di bawah 13 tahun. Ketertarikan pada anak-anak ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk pikiran atau dorongan, fantasi, gairah seksual, atau perilaku seksual. Dalam bentuk yang paling berat, individu dengan pedofilia hanya tertarik secara seksual pada anak-anak pra-remaja dan tidak tertarik pada orang dewasa. Sedangkan yang lain, tertarik pada anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai tingkatan. Individu dengan pedofilia bisa memiliki ketertarikan baik pada anak laki-laki maupun perempuan, heteroseksual maupun homoseksual. Sayangnya, sulit untuk memperoleh data jumlah individu pedofilia yang dapat diandalkan, karena individu biasanya tidak mau mengakui preferensi pedofil. Selain itu, tidak semua pedofil merealisasikan fantasinya dengan langsung melakukan aktivitas seksual dengan anak, sehingga semakin mempersulit diagnosis karena tidak terlibat masalah hukum. Menurut Diagnostic Statistical Manual 5 atau DSM-5, agar gangguan pedofil dapat didiagnosis, kriteria berikut harus dipenuhi. 1. Fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang intens dan berulang dengan anak pra-remaja atau di bawah 13 tahun selama minimal 6 bulan. 2. Dorongan seksual ini telah direalisasikan atau telah menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. 3. Individu tersebut setidaknya berusia 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari anak yang melakukan perilaku seksual dengannya. Ini tidak termasuk individu di akhir masa remaja yang terlibat dalam hubungan seksual berkelanjutan dengan anak berusia 12 atau 13 tahun. Alat lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosis adalah Tanner Scales. Skala ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik tubuh pasangan yang disukai selama tanya-jawab klinis. Skala ini menggambarkan proses pematangan karakteristik seks sekunder dari 1, yaitu prapubertas, hingga 5 untuk dewasa. Pedofilia di sini didefinisikan sebagai ketertarikan erotis pada skema tubuh praremaja yang sesuai dengan Tanner tahap 1 dan 2. Metode objektif yang paling terkenal untuk mengukur minat pedofilia adalah penis plethysmography atau phallometry. Metode ini mengukur gairah seksual melalui rangsangan seksual dan didasarkan pada perubahan relatif dalam respon penis terhadap berbagai kelas rangsangan seksual menurut skala Tanner. Seperti target praremaja, pubertas, atau dewasa, wanita, atau pria. Setidaknya satu dari kelas ini seharusnya sesuai dengan preferensi seksual individu. Penyebab pedofilia masih belum diketahui secara pasti. Saat ini, terdapat dua pandangan besar mengenai penyebab pedofilia. Pertama, pedofilia sebagai gangguan perkembangan saraf yang terjadi akibat gangguan selama kehamilan, disertai bukti adanya perbedaan struktur dan atau fungsi otak terhadap stimulus seksual. Pandangan kedua, pedofilia sebagai gangguan perilaku yang berkaitan dengan gangguan dalam perkembangan sosial dan seksual, dimulai dengan paparan dini terhadap seks, pelecehan seksual masa kanak-kanak, dan kemudian timbulnya hubungan teman sebaya. Sekian video kali ini. Menurut kalian, haruskah individu dengan pedofilia yang melakukan pelecehan pada anak dipenjara dengan hukuman yang berat? Mengingat ini mungkin kondisi psikologis yang dorongannya sulit untuk ditolak, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.